Viral jawaban mahasiswa saat tes keperawatan via Zoom bikin ngakak. Reaksi dosen disorot. Momen sejumlah mahasiswa keperawatan saat menjalani tes melalui Zoom menjadi viral. Hal ini disebabkan karena jawaban gugup mahasiswa yang membuat ngakak. Video yang menunjukkan tes keperawatan itu dibagikan oleh akun Twitter @peningkatmood. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 565 ribu kali. Momen kocak mahasiswa keperawatan itu bahkan mendapatkan atensi yang begitu besar. Buktinya, postingan itu sudah di-retweet hingga 10 ribu kali dan mendapatkan 46 ribu tanda suka. Dalam video terlihat sejumlah mahasiswa sedang melakukan praktek keperawatan dengan berpasangan. Sebagian mahasiswa berperan menjadi perawat dan sebagian lainnya menjadi pasien. Praktek itu dilakukan untuk melatih kemampuan dan kesiapan mahasiswa mengenai perawat. Tes ini juga diawasi langsung oleh dosen via Zoom. Namun, momen ini justru penuh dengan momen kocak akibat kegugupan mahasiswa. Momen kocak pertama adalah saat seorang mahasiswi bertanya ke temannya yang menjadi pasien. Tanya seorang mahasiswi dalam video tersebut, "Ibu lahirnya di mana dan kapan, Bu?" Sang teman pun menjawab spontan dirinya lahir di Sumatera sambil tertawa. Mahasiswi yang berperan sebagai perawat kemudian bertanya, apakah pasien kesulitan berpakaian? Cewek yang berperan sebagai pasien pun menjawab dirinya biasa dibantu setiap berpakaian. Mahasiswa perawat pun bertanya kembali, biasa pasien dibantu siapa? Tak disangka, mahasiswi pasien menjawab spontan dirinya biasa dibantu oleh istri. Sontak, jawaban itu langsung membuat si isi kelas cekikikan. Menyadari kesalahannya, mahasiswi yang berperan sebagai pasien langsung meralat dirinya biasa dibantu suami. Kesalahan jawaban itu membuat kedua mahasiswi ini sulit meneruskan tes. Pasalnya mereka tidak bisa menahan tawa setiap mengajukan pertanyaan dan menjawabnya. Pertanyaan yang terus diajukan pun selalu berakhir dengan tawa. Pasalnya mereka masih tidak bisa melupakan jawaban kocak sebelumnya. Sementara itu, sang dosen yang mengenakan masker hanya mengamati tes praktek itu. Namun, reaksinya memicu perdebatan warganet, apakah dirinya marah atau menahan ketawa. Sebagian besar warganet bahkan menyebut dosen itu berusaha menahan tawa di balik maskernya. Meski demikian, pose sang dosen tetap serius dan tenang.